Ya, selamat siang. Ini ya, helipad sudah jadi. Sudah jadi helipad di akhir tahun kemarin untuk peresmian bendungan ini. Dan ini helipad dibikin khusus untuk menyambut Bapak Presiden kita ya. Untuk peresmian bendungan Lolak ini. Dan kita lihat ini adalah helipadnya. Dia akan datang, nanti Bapak Presiden akan datang. Dan sana itu nanti akan digelar karpet merah. Karpet merah ya. Untuk menyambut Bapak Presiden, dan bendungannya sebelah sini dia teman-teman ya. Bendungan sama helipadnya dekat sekali dia. Nah, kalau yang gunung sana itu kuari. Sana kuari ya, tempat orang menggali-menggali batu dan akan dibawa ke bendungan. Nah, itu dia. Helipad sudah, mari kita lihat bendungannya ya. Nah, itu dia bendungan. Bendungan Lolak. Nah, yang teman-teman yang belum pernah lihat bendungan Lolak seperti apa ya, seperti ini ya. Ini namanya ini sandaran kanan dan di sana itu sandaran kiri dan di sana itu kuari gunung dan itu ada pabrik semen ya. Ke pabrik semen sih namanya itu pecing plant ya untuk mengaduk semen. Dan ini yang di tengah-tengah ini zona 1 ya atau istilah lainnya di sini itu core. Jadi nanti air itu sana itu tenggelam semua ya teman-temannya, yang ada yang berdiri merah putih itu nanti juga akan tenggelam. Dan semua nanti gunung-gunung sana itu juga tenggelam ya. Sini luas sekali. Nah, itu dia. Dan bangunan yang tinggi di sana itu adalah kantor PU. Dan di bawah sana itu adalah mes para pekerja ya. Dan di seberang sana itu ada seng-seng-seng-seng itu rumah-rumah warga, itu namanya itu Dusun Pindol. Dusun Pindol ya. Dan ini rencana nanti ini akan ada wisata, akan ada PLTA, dan lain-lain ya. Dan paling intinya ini untuk persawahan. Ya mungkin itu dulu videonya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.